Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Scrubs TV? Kembali lagi bersama saya Mirza dalam program kita sambil belajar buat para pensiunpreneur. Nah, salah satu hal mendasar yang dipermasalahkan para calon pensiunpreneur adalah masalah pembiayaan. Rasanya ini menjadi unik ya, ketika sahabat-sahabat calon pensiunpreneur mereka diuntungkan sebenarnya. Pertama, mereka punya ilmunya, yaitu pengetahuan dan pengalaman selama menjadi pekaryawan. Sekarang dipindahkan jadi pebisnis. Yang kedua adalah masalah pembiayaan. Nah, kalau nggak salah, mereka tuh punya modal berupa uang pensiun. Tetapi kenapa seringkali ketika bicara mau jadi pensiunpreneur, mereka lupa, mereka bingung bagaimana memodali atau memulai sebuah usaha dari aspek pembiayaan. Nah, kalau kita bicara pensiunpreneur, ya, mereka adalah orang-orang yang pernah bekerja, gitu. Pernah bekerja, lalu memilih untuk menjadi pensiunpreneur. Bukan karena mereka karena hanya saja pensiun pada masanya di usia 55 tahun, tapi ada juga yang masa muda, mereka mengambil posisi menjadi pensiun dini. Nah, ketika mereka memilih menjadi pensiun, beberapa hal yang menjadi sumber buat pembiayaan mereka adalah tentu pasti uang pensiun. Ini menjadi opsi pertama yang bisa dipakai untuk memulai bisnis gitu. Nah, tentu ini butuh pertimbangan kalau memilih ini, karena ini uang satu-satunya para pensiunan ketika mereka masa pensiun nanti. Mereka sudah tidak mendapatkan gaji lagi ataupun ada uang pensiun tapi tidak seberapa besarnya gitu. Nah, uang pensiun ini bisa menjadi opsi ketika memulai sebuah bisnis gitu. Seringkali orang bertanya, berapa banyak yang harus saya pakai? Berapa lama itu uang dipakai? Apa saja alokasinya? Ini adalah pertanyaan kunci yang harus dijawab oleh para pensiunan. Kalau bicara uang pensiun, tentu kalau boleh dibilang mereka dapatnya 100% kan? Tetapi ini tidak boleh dipakai semua. Ada alokasi-alokasi yang harus dipakai buat calon pensiunpreneur. Yang pertama tentu untuk kehidupan. Biaya kehidupan ini menjadi penting karena dalam keseharian, pensiunpreneur harus bisa untuk kebutuhan makan, bayar listrik, bayar air, bayar telepon, dan lain-lain segalanya. Ini sudah menjadi hal yang wajar gitu, ketika dalam kehidupannya mereka butuh untuk itu. Yang kedua yang gak kalah penting adalah investasi. Nah, investasi ini yang disebut dengan bisnis kita. Kalau sahabat-sahabat mau memulai bisnis, ini bisa dialokasikan untuk memulai bisnis. Yang ketiga adalah yang pasti dana darurat. Dana darurat ini penting. Kenapa sih setiap tiba-tiba ada kebutuhan mendadak, ada hal yang perlu dilakukan, diperlukan cepat, itu kan harus bisa diambil gitu ya. Yang kalah penting juga adalah tabungan. Nah, kita fokus ke sini. Ini bisa kita pakai untuk mulai sebuah bisnis gitu, itu investasi. Berapa kira-kira yang bisa kita alokasikan? Maksimal yang bisa kita pakai adalah 30%. 30% dari uang pensiun kita itu kita alokasikan untuk bisnis gitu. Usahakan ini maksimal, karena apa? Ini akan berhubungan dengan yang lainnya. Sampai biaya kehidupan rutin akan kepakai nanti untuk pengelolaan bisnis tersebut. Dana darurat tidak ada, apalagi tabungan. Nah, sebenarnya kan ini harus jelas pemanfaatannya nanti. Lalu untuk apa saja gitu? Nah, pertama jelas untuk investasi awal. Ini penting gitu untuk investasi awal, bagaimana seorang pensiun itu membutuhkan dana awal untuk mulai bisnis. Bisa jadi untuk mulai peralatan, perlengkapan gitu. Itu penting sekali. Yang kedua adalah biaya operasional. Jangan dilupakan juga untuk biaya operasional ini gitu, karena ini penting. Dana investasi dari dana pensiun tersebut bukan hanya untuk di awal saja, tapi diusahakan dimensinya 6 bulan sampai 1 tahun. Karena ini ada proses bisnis yang harus kita lewati gitu. Ketika kita mulai dalam bisnis, ada waktunya kita terhambat dulu, mulai orang kenal bisnis kita dulu, itu belum terjadi sebuah transaksi.
di sini dibutuhkan bagaimana biaya operasional ini bisa digunakan untuk menutup biaya bulanan. Apa saja di sini turunannya? Untuk ya gaji karyawan. Ini penting, gaji karyawan harus ditutupin dulu gitu. Yang kedua tentu biaya bulanan, misal listrik, air, telepon, dan lain-lain. Standar lah ya, selama per bulan itu dibutuhkan biaya-biaya yang pastinya tidak sedikit gitu. Jangan sampai mengganggu personal dari sebuah perusahaan ketika oh ini kekurangan dana, habis dana gitu. Yang gak kalah penting adalah bahan baku gitu. Bahan baku menjadi penting. Nah, ini khususnya buat sahabat-sahabat ketika dalam proses produksi gitu. Nah, ini penting buat kita untuk kita siapin dari dana ini. Nah, kalau boleh dibilang, uang pensiun itu memang menjadi modal yang paling dekat dengan para pensiunan. Ada satu lagi keuntungan bagi sahabat-sahabat yang masih bekerja, tentu ini nggak perlu nunggu ini toh, ya, dari gaji kita, tabungan kita juga bisa kita pakai untuk memulai itu usaha. Bagi sahabat-sahabat yang masih aktif sebagai karyawan, ini bisa dipakai dari uang tabungan yang ada gitu. Nah, kalaupun boleh dibilang ya minimal maksimal semua 20-30% lah dari gaji kita yang terima tiap bulan, di luar pastinya tentu di luar kebutuhan bulanan itu bisa kita alokasikan di sini. Ya. Nanti uang uang pesangon atau uang pensiun dipakai buat apa? Untuk pengembangan usaha kita. Gitu. Nah, inilah yang bisa kita lihat, sahabat-sahabat, ketika bicara tentang pensiunpreneur yang lagi nunggu, oh nggak ada uang, nggak ada modal, gitu. Jangan langsung minjam ke lembaga keuangan seperti perbankan ataupun lembaga non perbankan. Kenapa? Itu akan menantang kita, menuntut kita untuk membayar cicilan bulanan plus bunganya. Dana yang kita miliki yang ada itulah awal kita membangun atau memulai sebuah bisnis. Itulah materi tentang keuangan yang berhubungan dengan pensiun pangan. Saya Meriza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.